full senyum MT ini hari Minggu, banyak penumpang lagi antri beli tiket. Ini yang bawa Mas Dikin dan terus satunya Mas David Mabit Mabit. Wih, suspensi ini enak banget nih. Sebelah kanannya masih mati. Masih mati teman-teman. Masih lagi nih, ada tambahan lagi 3 penumpang, alhamdulillah ya. Ini MTI selalu ramai setiap harinya, kita doakan aja. Ini terisi ya. Banyak penumpang masukin barang ke bagasi. Ada penambahan penumpang lagi nih. Tutup semua nih, udah mau diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali di channel saya Rino Frian. Pada kesempatan sore hari ini, tepat ini hari Minggu teman-teman, tanggal 9 Juli tahun 2023. Lagi-lagi saya sedang berada di terminal bus Pasar Cikulir, Jakarta Selatan. Dan seperti biasa kita akan update keberangkatan bus MTI pada hari Minggu ini teman-teman. Dan ini jam 5:30. Dan ini jatahnya yang RMH003 nih, yang dibatangi oleh Mas David dan Mas Dikin. Diberangkatkan nanti jam 7 malam dari Cipulir. Lihat nih penumpangnya, udah sore. Gak ada yang booking tiket dan menunggu keberangkatan. Antusias banget ya. Masih sore cuman udah banyak tiket yang terjual. Ini armadanya udah di pojok. Menurut saya armada yang paling keren nih, yang pakai Mercy 1626 bagasinya los dan bodinya legasi SR2 S series. Dan sini ada bus Keramat Jati Bagas Karen artisnya, ada Persada dengan nickname Abinaya. Ini ada bus Agramas SC025. Penumpangnya nih. Dan di depan tuh agen-agen bus Sinar Jaya, Keramat Jati, Persada dan Agramas. Jadi agen Mahendra Trans ini terpisah teman-teman parkirannya. Nah, di samping saya ini udah akan diberangkatkan bus Sinar Jaya rute Jakarta Pekalongan dengan bodi legasi SR1 nih, 79 RC dan mesinnya Hino RN285. Penumpangnya lumayan banyak Sinar Jaya. Nah, kita lihat okupansi penumpang dari MTI ya. Nanti beratkan jam 7 malam, ini masih jam 5:30, jadi masih ada 1 jam setengah lagi untuk keberangkatan unitnya teman-teman. Sore penumpangnya udah lumayan banyak ini. Hari Minggu mantep banget teman-teman. Full senyum MT ini hari Minggu, banyak penumpang. Lagi antri beli tiket. Ada sekitar berapa ini? Di total ada belasan sampai 20 lebih penumpang. Ada yang pakai mobil juga berdatang langsung beli tiket. Dan ini udah jam 7 pas teman-teman, tapi ini belum berangkat. Ini ada keterlambatan ini. Kemarin juga ada keterlambatan berangkat sekitar 10-15 menit. Dan ini fog lampnya belum dibenerin, lampunya sebelah kiri belum dibenerin, headlampnya dan bagian belakang juga belum. Mungkin belum ada waktunya ya. Cuman penerangan masih bisa sih, masih lumayan terang. Yang belum ada ragatan cuman MTI doang nih, belum tersentuh lampu-lampuan kayak strobo gitu. Kalau ini Keramat Jati Bagas sekarang udah lumayan rame nih, memang ini artisnya sih. Persada Abinaya dan Agramas SC025. Rame banget nih, banyak bocil-bocil mania. Dan sini ada bus Sinar Jaya. Persiapan juga diberangkatkan rute Jakarta Pekalongan yang Avante H7. Ini mohon maaf ya guys kalau penerangannya agak kurang karena kendala baterai. Udah mulai masuk ke agen parkiran dengan kondisi lampu yang belum dibenerin sampai sekarang. Ini yang bawa Mas Dikin dan terus satunya Mas David Mabit Mabit. Wih, suspensinya ini enak banget nih.
RMA 003. Mas Dikin. Penumpangnya udah ramai banget nih. Aduh, pas banget lagi sama Ajeng ngomong. Sambil mendengarkan azan kita ya. Bagus Silas. Tapi lampu alis atasnya masih nyala, cuma belakang depannya doang. Kita lihat bagian belakangnya, lampunya udah benar apa belum ya belakang. Sebelah kiri nyala, sebelah kanannya masih mati. Masih mati teman-teman. Semuanya full. Hari Minggu full senyum nih MT. Penumpangnya udah di depan udah banyak nih. Nanti dia masuk agen Tanah Abang juga. Penumpangnya masuk lagi, ada tambahan lagi 3 penumpang, alhamdulillah ya. MTI selalu ramai setiap harinya, kita doakan aja. Terisi ya. Banyak penumpang masukin barang ke bagasi. Ada penambahan penumpang lagi nih. Karena bagasi 1626 kan los ya, tanpa ada sekat. Jadi barangnya bisa muat banyak nih. Motor juga bisa masuk tanpa nekuk. Ayo terus beli MTI terus tiketnya ya. Nyampe full seat. Bagasi udah tutup semua nih, udah mau diberatkan. Masuk penumpangnya nih. Mas Dikin udah masuk. Wah, Mas David ngobat mabit. Oh, berangkat. Oh, udah bener ini lampunya nih, udah nyala. Tapi fog lampnya mati sebelah kanan. Barang sama bus Kramat Jati bagas sekarang diberangkatkan. MTI ini untuk hari ini telat 20 menit ya. Dia harusnya jam 7. Oh, penumpang lagi masuk satu. Ada satu tambahan penumpang lagi. Bocilnya rame banget ini. Sekarang akan menjadi bagas sekarang. Penumpangnya full juga nih, lumayan mantep banget. Dan Agramas diberatkan nih dengan nickname Grace dan Persada Abinaya.